Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat bertemu lagi dalam channel Ajih JB. Terima kasih kepada yang telah subscribe dan kepada yang belum subscribe channel ini. Sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih semua. Betul ke BPR tambahan dah mula masuk akaun? Okey, sila tonton video ini sampai habis. Terima kasih. BPR tambahan tu sebenarnya ada ada yang mula dapat bayaran tu dah ada, cuma sekarang ni kerajaan belum umum lagi tarikh tepat. Memang kerajaan tak ada umum lagi, tapi dia dah mula bayar. Yang dia bagi tahu dulu, okey, pembayaran akan dilakukan pada hujung bulan Jun. Tali pinggan pakai. Pembayaran akan dibayar pada penghujung bulan Jun. Jadi penghujung bulan Jun ni panjang. Tapi kita tak nak kalau bulan Jun tahun bila ah, tu jangan macam tu. Tak ada, dah mula ada yang dah dapat bayaran dia sebenarnya. Macam tadi ah, member tu pergi check dah ada. Wah, seronok, happy gila kan. Tapi ada kawan yang lain pula pergi cacuk, belum lagi. Jadi bukan dia serentak semua dapat. Dia berperingkat-peringkat. Tu potong IPM apa dia? Bukan naik. Tak. Betul, bukan IPM. Itu bantuan daripada kerajaan. Dia bantuan tu sebenarnya macam ni. Dia BPR ni, Bantuan Perhatian Rakyat ni kan. Okey. Bantuan Perhatian Rakyat ni ada 3 fasa pembayaran. Fasa pertama tu dah bayar, bulan berapa dah tak ingat dah. Yang kedua pun dah bayar. Dia ada satu lagi, fasa ketiga. Bayaran fasa ketiga ni pada bulan September. Yang tambahan ni, BPR tambahan ni, diumumkan masa Pemekasa Plus. Perdana Menteri umumkan dulu. Jadi setiap orang yang dapat BPR ni diberikan tambahan. Tambahan ni yang dibayar pada hujung bulan ni. Sekarang sedang dibayar lah ni. Tambahan tu dia mengikut kategori. Kategori yang keluarga yang berpendapatan RM2,500 ke bawah akan dapat tambahan sebanyak RM500. Kategori RM2,501 hingga RM5,000 akan dapat tambahan sebanyak RM300. Yang kategori bujang akan dapat RM100. Itu tambahan. Yang BPR yang fasa ketiga belum lagi. Memang bulan 9 nanti, bulan September. Jadi yang jadi tanda tanya sekarang ni, yang BPR tambahan ni, kerajaan tak ada umumkan lagi. Belum ada umum tarikh rasmi bila dia akan bayar. Tapi pembayaran dah mula diterima secara peringkat-peringkat. Memang style kerajaan memang daripada dulu dia akan bayar berperingkat-peringkat. Dia tak akan bayar serentak. Dia tak akan bagi satu tarikh. Contoh dia bagi tarikh 28 hari bulan serentak. Tak ada. Nanti semua dalam 28 hari bulan tu semua pergi serbu bank, pergi serbu ATM, kan ramai sesak. Jadi sebab tu dia bayar dulu. Itu sistem dia. Dia ada bayar dulu, dia bagi dulu. Jadi tinggal batu tarikh dia umumkan tu, taklah sepenuhnya orang pergi bank. Sebab dah ada yang dah ambil. Itu memang dah faham lah, dah lama dah macam tu. Yang biasa terima bantuan ni dah faham lah. Dia cuma bila kita takat, macam contoh aku dah dapat ni kan. Okay, aku cerita, aku dah dapat duit aku, biar tambahan. Nanti ada yang belum tambah, sembang dia cakap gitu. Sebab dia belum dapat. Contohlah. Sebab dia tak sama. Bukannya kerajaan cakap bayaran serentak pada hari yang sama. Tak ada. Dia tak umum ke tarikh. Belum lagi umum tarikh tepat dia. Tapi setakat ni, dia bayarlah sikit-sikit. Bayar yang ni dulu, bayar ni dulu. Peringkat-peringkat dia bayar. Sampailah habis nanti. Jadi bila dia, kalau misal katalah, kalau dia umumkan tarikh, contoh dia umumkan tarikh. Jadi contoh. Dia umumkan tarikh 28 hari bulan tarikh pembayaran BPR tambahan. Jadi masa tu mungkin suku ke hampir separuh ke dah dapat pembayaran. Jadi yang itu dah tak berebut pergi bank lagi. Yang belum dapat je pergi berebut pergi bank. Dia taklah sesak bank, itu tujuan dia. Berperingkat-peringkat je. Tak cakap serentak. Peringkat-peringkat. Kadang-kadang masih ramai yang tak faham. Macam aku cakap tadi lah. Bila
aku dah dapat contoh. Kalau yang member ni belum dapat, dah dia cakap aku tipu pula. Macam mana? Susah. Susah nak puaskan hati, nak puaskan hati semua orang. Macam tu juga kerajaan dalam bantuan ni. Bukan semua dia boleh bagi. Bila dia bagi gini, ada yang cakap tak cukup. Bagi segini ada yang tak cukup. Jadi susah nak puaskan hati semua tu. Macam nak bagi semua. Berapa kau nak seorang tak boleh. Bagi 1,000 pun ada yang cakap tak cukup. Itu normal lah. Manusia kan normal. Jadi yang kita penting, kita dapat. Dapat duitnya, dapat bayaran tu, alhamdulillah. Nak gunakanlah sebaiknya. Takat tu tadi perkongsian baku untuk hari ni lah. Jadi mana yang dah ada, dah dapat tu, alhamdulillah, tahniah, terima kasih. Mana yang belum dapat tu, nanti cek lah. Kalau guna online banking lagi senang. Tak payah pergi cocok, pergi beratur kat bank kan. Baiklah, terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Dan kepada yang belum subscribe tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih semua. Sampai kita berjumpa lagi. Sekian dari Ajih JB. Assalamualaikum.